Merapi, berdiri tegak dengan ketinggian 2.917 meter di atas permukaan laut. Terletak di antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, meliputi 4 kabupaten, Sleman, Magelang, Boyolali, dan Klaten. Namanya tersohor sebagai raksasa laboratorium malam, menyimpan sejuta kearifan yang erat dengan kebudayaan Jawa. Keberadaannya menjadi titik awal perkembangan peradaban di Jawa sejak abad ke-8. Geliatnya seolah menjadi pertanda zaman. Perilakunya memberikan inspirasi para cendekia. Kondisi alam membuatnya kaya akan nilai-nilai kehidupan. Ratusan ribu manusia menggantungkan hidup pada sumber daya yang terkandung di dalamnya. Pesona keindahan yang ia suguhkan juga menjadi potensi wisata yang luar biasa. Namun, di balik sejuta kearifannya, Merapi menyimpan potensi bahaya yang mampu meluluhlantakkan peradaban. Merapi bertipe strato, terbentuk dari lapisan endapan piroklastik dan aliran lava. Lava Merapi berjenis andesit basaltik dengan kandungan oksida silika berkisar antara 52 hingga 56%. Merapi memiliki tipe letusan efusif dan eksplosif. Letusan eksplosif disebabkan oleh magma yang kaya akan gas, sedangkan letusan efusif menghasilkan magma yang relatif encer, sedikit gas, dan dicirikan dengan pembentukan kubah lava di awal erupsi. Berdasarkan catatan sejarah, sejak tahun 1768, Merapi meletus hampir 100 kali. Beberapa digolongkan letusan besar, diantaranya pada tahun 1872 yang menghasilkan dentuman suara hingga terdengar di Kerawang dan Madura. Dahsyatnya letusan membentuk kawah seluas 480 kali 600 meter persegi yang membuka ke arah barat. Letusan besar juga terjadi pada tahun 1930, menewaskan 1.300 orang dan 2.100 binatang ternak.
Terakhir, pola yang hampir sama dengan letusan tahun 1872 kembali terjadi pada tahun 2010. Erupsi Merapi tahun 2006 merupakan peringatan awal perubahan ancaman ke arah selatan. Untuk itu, pada tahun 2008, Badan Geologi menyusun skenario ancaman letusan besar Merapi ke selatan. Bagaimana kita ketahui, sudah lebih dari 100 tahun tidak pernah terjadi letusan besar di Gunung Merapi. Sementara, erupsi 2006 telah membentuk bukaan kawah ke arah selatan. Maka, bila terjadi letusan mendatang, kemungkinan besar mengarah ke sektor selatan dan Tenggara. Di antara 4 kabupaten yang masuk kawasan rawan bencana Gunung Merapi, Kabupaten Sleman akan menerima dampak yang paling besar. Apabila letusan besar itu terjadi, perkiraan ancaman awan panas ke alur kali Woro bisa mencapai 10 km, ke alur kali Gendol bisa mencapai 12 km. Ke alur kali Kuning bisa mencapai 10 km. Dan ke arah kali Boyong bisa mencapai 8 km. Perkiraan ancaman awan panas ini kita dasarkan pada peta area terdampak erupsi tahun 1961. Kita proyeksikan ke arah selatan. Gejala peningkatan aktivitas Merapi terjadi pada akhir tahun 2009, ditandai dengan munculnya suam vulkanik pada tanggal 31 Oktober 2009 yang terulang kembali pada tanggal 9 Desember 2009. Suam merupakan serangkaian gempa vulkanik beruntun dalam waktu singkat. Suam vulkanik beramplitudo besar menyebabkan terjadinya rekahan tubuh gunung karena adanya pelepasan energi yang besar. Memasuki tahun 2010, Merapi terus menunjukkan peningkatan aktivitas. Dalam kondisi normal, asap sulfatara yang keluar dari Merapi berwarna putih tebal, berbau gas belerang. Namun saat itu, asap berwarna putih kecoklatan, bertekanan kuat, sehingga asap berbentuk tegak ke atas. Suam vulkanik kembali terjadi pada tanggal 10 Juni 2010. Aktivitas kegempaan terus meningkat, mencapai lebih dari 100 kali per hari. Akibat tekanan magma, tubuh gunung mengalami pembengkakan atau deformasi mencapai 15 cm per hari. Suhu sulfatara di puncak mencapai 550 derajat Celcius. Kondisi ini membuat status Merapi ditingkatkan dari normal ke waspada pada tanggal 20 September 2010. Aktivitas Merapi meningkat tajam. Jumlah gempa melebihi 200 kali per hari. Deformasi mencapai 30 cm per hari, dan laju percepatan terjadi secara signifikan. Hal ini tidak lazim. Hasil pengamatan visual guguran lava masih jarang terjadi, dan perubahan morfologi kubah belum tampak. Padahal biasanya, dalam kondisi seperti ini, guguran lava meningkat tajam, menandai terbongkarnya kubah lava lama. Letusan eksplosif diindikasikan oleh besarnya kandungan gas yang dilepaskan magma. Salah satu parameternya adalah tingginya kadar karbon dioksida atau CO2. Untuk itu, keputusan berisiko harus dijalankan petugas.
dengan melakukan pendakian misi khusus sampling gas vulkanik pada tanggal 19 Oktober 2010. Karbon monoksida atau CO di dalam kantong magma akan beroksidasi menjadi CO2. Tingginya kadar CO2 menunjukkan aktivitas magma yang semakin naik ke permukaan dengan tekanan gas sangat kuat. Hasil yang diperoleh dari sampling gas mengejutkan. Kadar CO2 mencapai 60%. Hal ini menjadi pertimbangan utama untuk menaikkan status aktivitas dari waspada menjadi siaga pada tanggal 20 Oktober 2010 pukul 5 sore. Suara gemuruh Merapi menggetarkan rumah-rumah warga. Gempa terjadi melebihi 400 kali per hari hingga jenisnya tak bisa dibedakan lagi. Tubuh gunung bergetar menghasilkan tremor vulkan. Tekanan gas terus mendesak, sementara kawah tersumbat oleh sisa-sisa kubah lava hasil erupsi sejak tahun 90-an. Deformasi mencapai 50 cm per hari dengan inflasi terkuat di sektor selatan. Akhirnya, pada tanggal 25 Oktober 2010, pukul 6 pagi, status aktivitas Merapi ditingkatkan dari siaga menjadi awas. Aktivitas Merapi saya naikkan dari siaga ke awas. Keluar dari radius 10 km, sekarang kita akan menggunakan seluruh penambang penduduk keluar dari radius 10. Suasana mencekam. Hujan abu menyelimuti kawah sekitar Merapi. Gemuruh perut Merapi terdengar hingga radius 60 km dari puncaknya. Magma terus bergerak mendekati permukaan, mendesak keluar, mencari titik terlemah. Tanggal 26 Oktober 2010, pukul 5 lebih 2 menit sore. Letusan pertama kali terjadi, berupa semburan awan panas. Gas bertekanan tinggi dilepaskan magma Merapi, menjebol kubah lava 2006 yang mengarah ke selatan. Semburan gas terjadi secara mendatar, mengeluarkan material lembut seperti debu dan pasir halus yang melampaui dusun Kinahrejo, dan letusan ini disebut directed blast dengan jarak 8 km. Akibatnya, 39 korban tewas, termasuk tokoh adat terkenal juru kunci Merapi, Mbah Marijan. Tanggal 29 Oktober 2010, Merapi kembali bergejolak, menyemburkan awan panas yang cenderung membesar. Rentetan awan panas terus-menerus terjadi. Emisi gas sulfur dioksida mencapai 500 ton per hari. Terbentuk kubah lava dengan volume 3,5 juta meter kubik hanya dalam waktu beberapa jam. Tanggal 5 November 2010, kubah lava yang baru terbentuk, mendorong keluar hingga memicu terjadi awan panas yang menjangkau hingga 15 km ke arah Kali Gendol. Inilah puncak erupsi Merapi. Untuk itu, radius aman dinaikkan menjadi 20 km untuk Sleman, 15 km untuk Magelang,
10 km untuk Klaten dan Boyolali. Akibat adanya isu, Merapi akan meletus lebih besar lagi. Pengungsi yang awalnya berjumlah 200 ribu, melonjak hingga 400 ribu jiwa, yang tersebar di 600 titik pengungsian. Setelah mencapai puncaknya, aktivitas erupsi berangsur menurun. Akibat letusan dahsyat ini, 3.000 rumah habis tersapu awan panas Merapi. Pohon-pohon tumbang. Lebih dari 3.000 binatang ternak mati. ...398 jiwa ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Lebih dari 800 orang kehilangan usahanya. Perekonomian lumpuh, kerugian material mencapai 3,5 triliun rupiah. Kini morfologi puncak Merapi berubah total. Terbentuk kawah berdiameter 500 meter dengan kedalaman sekitar 100 meter yang menghadap ke selatan dan tenggara. Hal ini menyebabkan ancaman letusan Merapi beberapa dekade ke depan dominan ke arah selatan dan tenggara. Letusan ini memiliki indeks kualitas letusan VEI berskala 4. VEI adalah Volcano Explosivity Index yang menunjukkan skala ukuran kuantitatif suatu letusan gunung api. VEI 4 menghasilkan material letusan lebih dari 100 juta meter kubik. Jutaan meter kubik endapan material yang disisakan Merapi masih menjadi ancaman sekunder bagi masyarakat. Guyuran hujan mengalirkan material yang tak kalah dahsyat. 10 sungai di sekitar Merapi menjadi jalur aliran lahar yang menghanyutkan 22 jembatan dan memutus jalur transportasi Jogja-Magelang. Untuk menghadapi ancaman bencana Merapi ke depan, para pemangku kepentingan melakukan upaya mitigasi. Di antaranya, melakukan perubahan tata ruang wilayah yang berbasis mitigasi bencana. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan Undang-Undang Nomor 24 tentang penanggulangan bencana, kawasan rawan bencana Gunung Merapi berada di kawasan lindung dan budidaya. Oleh sebab itu, penataan ruang harus bisa menjamin rasa aman dari ancaman erupsi dan kerusakan lingkungan yang berpengaruh terhadap sumber daya Merapi. Dengan demikian, konsep ini diharapkan mampu memperkecil risiko bencana di masa yang akan datang. Upaya mitigasi juga dilakukan dengan penguatan kapasitas masyarakat melalui kegiatan wajib latih penanggulangan bencana dan pembentukan sistem peringatan dini untuk pemantauan lahar dan aktivitas Merapi di titik rawan bencana.
alam menyuguhkan sejuta kearifan bagi setiap insan yang tumbuh di sekitarnya. Berkatnya, manusia hidup di atas kemakmuran, kedamaian, dan kesejahteraan. Keduanya saling berdampingan demi sebuah ikatan harmoni yang saling bersinergi. Sudah selayaknya tumbuh rasa saling mengerti dan menghargai antara bumi, alam, dan manusia. Belajar dari Merapi.